Salam sejahtera semua. Welcome back to channel Angka Sem Pisang. Oke, hari ini kita tanam kacang panjang, guys. Sebelum itu, kita persiapkan dulu bibit yang kita akan gunakan nanti. Ini dia bibitnya, sahabat. Secekak juga digantungkan di sini untuk dikeringkan. Tapi apakan daya, semuanya diterbangkan angin. Ini saja yang tinggal, sahabat. Oke, sahabat. Sekarang kita keluarkan biji dari kulitnya. Ini saja yang kita dapat. Bolehlah untuk ditanam. Sebelum ditanam, direndam terlebih dahulu. Ambil bibit-bibit yang tenggelam saja untuk ditanam. Buatkan lubang pada tanah di permukaan pasu. Lubangnya tidak terlalu besar karena selepas ditanam nanti kita juga akan top up satu layer tanah selepas ditanam nanti. Oke. Kerja-kerja membuat lubang sudah siap. Sekarang kita mulai tanam. Dalam satu pasu, Angka hanya letak 2 biji saja, guys, kerana pasunya kecil saja. Oke, kerja tanam menanam sudah siap. Dan sekarang kita top up satu layer topsoil di atasnya. Semuanya sudah siap ditanam. Sekarang kita siram dia, guys. Siram dengan air. Paling bagus siram dengan menggunakan spray seperti ini. Jangan disiram dengan air yang deras. Takut bibit yang kita tanam nanti akan berselerakan, guys. Oke, kerja-kerja menanam kacang panjang sudah siap. Terima kasih sudi menonton hingga ke penghujungnya. Jumpa lagi di next video. Angka akan review 2 hari selepas ditanam. Oke, bye-bye.